Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Karya Tukang. Pada video kali ini kita akan berbagi 3 cara pengecatan menggunakan cat wash. Untuk hasilnya sudah seperti ini. Untuk media yang kita gunakan, kita menggunakan papan gipsum atau bisa juga kita aplikasikan ke profil beton ataupun tiang beton. Oke, langsung saja untuk papan gipsum ini kita lakukan pengecatan. Kita menggunakan cat dasar warna putih. Lalu kita bagi 3 bagian menggunakan lakban kertas, gunanya untuk membedakan hasil yang pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya kita bersihkan papan yang kita cat tadi. Kita menggunakan kain kering saja agar sisa-sisa debu tidak ada lagi di papan gipsum. Oke, langsung saja kita akan mulai. Kita menggunakan warna coklat. Kita cat untuk kolom yang pertama. Kita ratakan semua catnya dari mulai pinggir sampai ke tengah. Oke, setelah selesai, kita gunakan plastik ataupun asoy untuk membuat motif catnya. Kita totol-totol seperti ini agar terbentuk cat yang acak. Kita lakukan berulang-ulang sehingga membentuk cat seperti marmer. Oke, ini sudah selesai. Hasilnya sudah seperti ini. Sudah terbentuk cat acak, sehingga kalaupun dari jauh kelihatannya seperti marmer. Oke, untuk motif yang kedua sudah kita lakukan. Pekerjaannya sama seperti yang pertama. Masih menggunakan warna coklat dan menggunakan asoy. Yang membedakan hanya cat yang ada di media itu sangat sedikit. Selanjutnya kita akan lakukan pengerjaan motif yang ketiga. Kita gunakan cat warna coklat, kita ratakan ke media papan gipsum. Sampai ke pinggir-pinggir. Kalaupun belum rata, kita ulang-ulang sampai rata, mulai dari pinggir sampai ke tengah. Untuk motif yang ketiga, kita tidak lagi menggunakan asoy, tapi menggunakan kuas. Untuk caranya, kita totol-totol seperti ini agar cat yang ada di gipsum dapat membentuk cat acak, sehingga untuk hasilnya hampir mirip seperti marmer. Untuk ketiga motif ini, kalaupun sudah selesai, bisa kita tambahkan cat clear agar ini terlihat lebih hidup. Oke, teman-teman, untuk motif yang ketiga juga sudah selesai. Hasilnya seperti ini, sudah mirip marmer. Supaya lebih jelas perbedaan motif yang pertama, kedua, dan ketiga, kita buka dulu lakban kertas yang ada di gipsum. Bisa kita lihat di sini. Ini untuk motif yang pertama, kita menggunakan asoy atau plastik. Terus ini motif yang kedua, masih menggunakan asoy atau plastik. Yang ketiga, menggunakan kuas. Dari ketiga motif cat ini, semuanya sama-sama bagus.
tergantung selera kita masing-masing. Oke teman-teman semua, sekian dulu video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Demikian, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih atas perhatian dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya.